Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan, yang masih memberikan kita keberkahan, yang masih merestui kita untuk menjalani ibadah yang paling mulia, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Baik, tidak berpanjang-panjang, kita lanjutkan kajian kitab Siyam, pembahasan tentang puasa. Ya, kemarin kita membahas imsak, masih imsak lagi ya, karena menahan itu banyak modelnya. Ya, kemarin di episode kedua kita membahas tentang muntah, kemudian membahas tentang masuknya sesuatu melewati lubang-lubang. Sekarang kita akan masuk kepada keluar mani. Keluar mani di bulan Ramadan, batal enggak puasanya? Nah, sekarang kita akan lihat apa kata pengarang. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Jadi di episode ketiga kali ini kita akan lanjutkan ya masalah khurujul mani, keluarnya air mani. Qala wa yuftiru bi khurujil mani bilamsin bila ha'il. Dan batal puasa seseorang dengan disebabkan keluarnya mani. Bilamsin, dengan memegang kemaluan, memegang kulit. Ya, biasanya kalau laki-laki yang gampang tergoda itu disentuh sedikit, itu sudah naik syahwatnya. Ada laki-laki yang seperti itu. Walaupun yang disentuh bukan kemaluannya, mungkin disentuh lehernya sedikit aja, disentuh oleh perempuan, atau disentuh kakinya, atau disentuh tangannya, udah keluar maninya, itu batal puasanya itu. Ya, ini untuk apa? Itu untuk menghindari zina, karena zina itu adalah suatu yang dibenci oleh Allah. Mukaddimah atau permulaan dari zina itu ya kayak gini, bersentuhan, berpacaran, kayak gitu mukaddimah dari zina itu. Makanya di sini langsung difonis. Jadi nyentuh-nyentuh itu batal puasanya katanya di sini. Bila ha'il. Tapi syaratnya bila ha'il, tanpa ada ha'il atau pelapis. Jadi kalau kulit yang kita maksud batal tadi di awal adalah menyentuh tanpa ada lapis. Ha'il itu artinya lapis. Jadi kalau batal difonis batalnya puasa dengan menyentuh, artinya nyentuh tanpa lapis. Kalau ada lapis, ya enggak ada masalah. Ini langsungnya mubasyar, langsung. Enggak ada pelapisnya. Disentuh tangannya mungkin ada perempuan atau lawan jenis, saling menyentuh kulit dan mereka naik syahwatnya, keluar maninya, dan itu puasa mereka dihukumi batal puasanya. Tapi lihat dulu, ada lapis apa enggak? Kalau ada lapis enggak batal, tapi kalau enggak ada lapis, ini yang batal. Nah, jadi di sini wa yuftiru bi khurujil mani bilamsin bila ha'il, dan batal puasa seseorang itu dengan keluar mani. Keluarnya maninya disebabkan dengan memegang tanpa lapis. Ya, memegang tanpa ada lapisan. Au kublatin, atau keluar itu tadi keluar mani dengan memegang tanpa lapis. Ada juga keluar mani dengan cara yang lain. Kublatin, dengan berciuman. Nih kalau ada yang berciuman itu kan sudah bersentuhan aja, naikin syahwat orang bisa naik dengan bersentuhan, apalagi dengan berciuman. Berciuman itu salah satu wasilah min wasail syaitan. Ciuman itu adalah salah satu senjata setan untuk menggoda Bani Adam, untuk menggoda umat Rasulullah SAW. Itu salah satu caranya. Jadi kalau ada orang ciuman, ini di luar bulan Ramadan berdosa, apalagi di bulan Ramadan. Kalau ada orang keluar mani dengan menyentuh langsung, batal. Sekarang kalau ada orang yang keluar mani dengan berciuman, apalagi, batal juga. Makanya wa yuftiru bi khurujil mani, batal puasanya dengan keluarnya mani, disebabkan dengan keluar mani itu disebabkan dengan
bersentuhan. Keluarnya mani itu disebabkan dengan berciuman. Batal puasanya langsung. Batal. Au mudaja'atin atau tidur tengkurap. Tidur tengkurap itu ya tahulah apa itu tidur tengkurap. Kemaluannya di bawah. Nah itu kalau kemaluannya bawah lama-lama syahwat-syahwat keluar maninya, batal puasa. Jadi di sini ada tiga kategori penyebab air mani itu keluar. Kategori pertama menyentuh. Kategori kedua berciuman. Kategori ketiga tidur terlentang. Apa bahasanya? Tengkurap. Nah, jadi kalau tiga itu penyebab keluarnya mani di bulan suci Ramadan, apa hukum puasanya? Batal. Tamam? Baik. Wa fil mas'alah tafsil. Ada penjabaran tapi tentang enggak semua ini yang membatalkan puasa, ada penjabarannya. Kita baca apa enggak penjabarannya? Baik. Li'annahu taratan yakun malmus mimma yantaqidhu wudhu'uhu bilamsihi kazawjah. Sekarang ada yang bertanya. Tadi kan bersentuhan atau memegang kemaluan, kemudian itu merupakan penyebab keluarnya mani, itu bisa membatalkan puasa. Tapi ada yang bertanya, bagaimana kalau yang memegang itu saudari perempuannya? Kan itu bukan istrinya. Sementara kalau saudara dan saudari itu biasanya gak ada syahwat dia, saudara atau keluarganya. Jadi maksudnya apakah semua lawan jenis yang bersentuhan itu membatalkan, atau suami istri aja, orang yang halal menikah, atau orang yang hatta orang yang haram menikah pun seperti saudara saudari itu juga membatalkan puasa? Bahasa yang lebih jelas, apakah batalnya puasa dengan bersentuhan di sini disebabkan oleh kedua pihak laki-laki dan perempuan itu yang halal menikah seperti suami istri, orang yang boleh menjadi suami istri, atau orang juga yang haram menikah, yang gak boleh menikah seperti saudara perempuan dan saudara laki-laki dan saudari perempuan, itu kan gak boleh menikah, itu haram. Apakah itu juga bersentuhan itu membatalkan puasa? Sekarang kita akan lihat apa kata ulama. Fa'idha kharajal mani bilamsi ma yantaqidhu wudhu bilamsihi batalas siyam. Jika air mani itu keluar dengan menyentuh, dan orang yang menyentuh itu adalah orang yang membatalkan wudu. Orang yang menyentuh adalah orang yang membatalkan wudu. Berarti laki-laki, siapa yang menyentuhnya? Orang yang bukan muhrimnya. Maksudnya orang yang bukan muhrim artinya orang yang boleh menjadi istrinya. Tamam? Atau orang yang bukan mahramnya adalah orang yang boleh menjadi istrinya, yang halal bagi dia untuk menikahi. Kalau orang halal menikah, gak ada ikatan keluarga, itu kan boleh menikah itu. Orang yang gak ada ikatan keluarga itu kan sah untuk menikah. Kalau bersentuhan apa hukumnya? Batal. Kalau udah menikah, batal juga suami istri. Kalau itu yang terjadi, batal siam, batal puasanya. Nah ulang, jika bersentuhan atau nyentuh itu bisa menyebabkan keluar mani, yang menyentuh itu adalah istrinya atau orang lain yang bukan keluarganya, batal puasanya. Tapi syarat batal itu an yakuna la lams min ghairi hail. Syaratnya seperti di awal. Kita bisa memvonis perkara itu batal jika tidak menggunakan lapis. Kalau ada lapis enggak batal. Tamam? Taib, sawa'un kana lamas bi syahwa au bi ghairi syahwa. Tuh, ketika dipegang keluar mani kan? Ini dipegang oleh orang lain sudah, orang bukan keluarganya atau istrinya. Dipegang di bulan Ramadan, keluar maninya. Batal puasanya. Apabila tanpa lapis. Kalau ada lapis, enggak batal. Tamam? Jadi suami istri atau orang lain yang saling bersentuhan dan menimbulkan syahwat, atau syahwat enggak syahwat, di bulan Ramadan, keluar mani, batal puasanya. Oh, kan enggak ada syahwat lah. Keluar maninya keluar, gimana enggak ada syahwat? Batal puasanya.
Amma idza kana lamis bihail fala yabtusum. Adapun jika memegang atau bersentuhan keluar mani tapi dengan ada lapisnya, ada lapis. Menggunakan lapis, enggak batal puasanya. Ini kalau kita pikir padahal sama-sama keluar mani, kenapa dibedakan sama ulama? Nyentuh. Dengan nyentuh itu keluar maninya. Batal bagi yang enggak ada lapis. Enggak batal yang ada lapis. Kok dibedakan? Sampai seperti itu detail dibedakan oleh ulama kita. Itulah syariat Islam. Ya. Kenapa sih? Kan sama-sama keluar mani. Wallahu alam. Ini kita harus kita sami'na wa ta'na, kita nurut. Kayak gitu kalam ulama kita. Baik. Itu bagi orang-orang lain atau istrinya. Tapi sekarang bagaimana orang yang haram untuk dinikahi seperti saudara? Wa idza kharaja al-mani bilamsi ma la yantaqidu wudu bilamsihi batala siyam. Jika di bulan Ramadan keluar mani dengan menyentuh, tapi yang menyentuh ini orang yang enggak membatalkan wudunya. Laki-laki bersentuhan dengan kakak perempuannya atau dengan adik perempuannya, batal apa enggak wudunya? Enggak batal. Saudara dan saudari bersentuhan, enggak batal wudunya. Bagaimana kalau itu bersentuhan dan keluar mani di bulan Ramadan? Batala siyam, tetap batal puasanya. Tamam? Tetap batal puasanya. Tapi syarat batalnya di sini adalah an yakuna lams min syahwah. Dikatakan batal jika persentuhan itu menggunakan syahwat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tanpa lapis. Kalau tadi di orang lain tadi atau suami istri, satu syaratnya. Syaratnya adalah tanpa lapis. Jika tanpa lapis, batal puasa. Tapi kalau di kakak beradik ini, ada dua syaratnya. Syarat pertama, tanpa lapis. Dan syarat kedua, dengan syahwat. Kalau ada syahwat, baru dia batal. Kalau yang tadi, suami istri atau orang lain, kalau di awal tadi, syahwat nggak syahwat, tetap batal puasanya. Tapi kalau saudara-saudari, batal puasanya jika bersyahwat dan tanpa lapis. Fa in kana bi ghairi syahwah, jika keluar mani tapi tanpa dengan syahwat. Ka an kana li nahwi syafqah, seperti kasihan. Di sini disebutkan kasihan. Mungkin saudara laki-lakinya merenung lama menjomblo. Dilihat sama saudari perempuannya, kasihan, dipegang, keluar maninya. Itu kan mengeluarkan mani tanpa syahwat, dengan kasihan itu. Oh, daripada galau-galau saya sentuh aja. Tapi itu enggak usah kita bayangkan, itu gambaran saja. Keluar maninya dengan rasa kasihan, enggak batal puasanya. Yang batal puasa bersentuh keluar mani dengan syahwat. Tamam, fala yabtulu siyam. Maka puasanya tidak batal. Baik. Kemudian di sini la bi fikrin wa nadharin. Tadi pembahasan batalnya puasa dengan keluar mani. Masih berbicara masalah keluar mani. Tadi di awal penyebab keluar mani itu kan ada tiga. Yang pertama bersentuhan, yang kedua ciuman, yang ketiga tidur tengkurap. Ada juga penyebab keluar mani tambahan dari yang tiga, tapi penyebab ini tidak membatalkan puasa. Seperti apa? La bi fikrin, menghayal. Ada orang duduk di bulan Ramadan di siang-siang habis zuhur, menghayal-ngayalin yang seperti itu sudah. Menghayal, keluar maninya. Apa hukumnya puasanya? Enggak batal. Dia enggak nyentuh kemaluannya. Dia enggak tidur, dia enggak ciuman, dia enggak disentuh oleh lawan jenis. Hanya ngayal-ngayal aja. Keluar maninya. Enggak batal. La bifikrin. Tidak batal puasa itu dengan memikirkan sesuatu. Wa nadharin. Melihat. Ya. Nah, jadi kalau ada orang di bulan Ramadan melihat gambar-gambar yang tidak bagus, misalkan melihat apa saja yang dia lihat di handphone misalkan, nah, karena di sekarang di
akhir zaman ini semuanya ada di handphone. Paham? Nah, dia apa namanya melihat perkara itu dan keluar maninya, itu juga tidak batal. Jadi nazar di sini, apa arti nazar? Melihat, baik itu melihat secara langsung atau baik itu melihat gambar-gambar cetakan atau melihat HP, karena di zaman sekarang itu di HP itu semuanya ada, itu yang bahaya itu. Paham? Nah, di sini dikatakan aila yufsidu saum, menghayal tentang sesuatu hingga keluar maninya, atau melihat sesuatu melihat keluar maninya, la yufsidu saum, tidak merusak puasanya atau tidak membatalkan puasanya. Khurujul mani bisabab an-nazar, keluar, tidak batal puasanya dengan keluar mani dengan sebab melihat saja tanpa memegang. Au al-fikr bi syahwah, atau memikirkan, menghayal dengan penuh syahwat. Karena ada seseorang, dia berpikir menghayal aja keluar maninya. Itu batal apa enggak puasanya? Enggak batal puasanya. Puasanya enggak batal. Id, jadi huwa, orang yang berpikir tadi atau orang yang melihat-melihat gambar tadi, inzalun min ghairi mubashir. Ayo mubasyarah. Dia itu keluar mani tanpa memegang langsung. Tamam? Aywa fa'ash baha al-ihtilam, sama seperti mimpi basah. Itu kan enggak dipegang, enggak syah atau enggak disengaja, enggak bersentuhan, kan itu tiba-tiba keluar mani. Tapi bukan berarti semua orang boleh menghayal di bulan Ramadan. Apa kata pengarang? Puasa enggak batal dengan menghayal. Puasa enggak batal dengan melihat gambar-gambar yang tidak baik. Ada yang mengatakan, "Oh, kalau gitu enak. Kita bisa melihat gambar di bulan Ramadan enggak batal. Kita bisa mengeluarkan mani dengan menghayal-hayal, itu enggak batal puasanya." Nah, ada orang yang berpikir miring kayak gitu. Ini kalau ulama memberikan keringanan bukan bersyukur, tapi tambah apa? Tambah melakukan pelanggaran. Duh, selama diberikan kebebasan, ya udah. Nah, jadi ulama membahas bahwasanya berpikir atau menghayal itu tidak membatalkan puasa. Bukan berarti kita menghayal-hayal, boleh silahkan menghayal lah. Ini yang harus kita pegang. Apa yang harus kita ingat? Kalau ada orang laki-laki atau perempuan, kalau ada orang yang berpuasa, tahu dirinya ketika menghayal itu bakal keluar mani. Ini kalau saya mikirin itu pasti mani saya keluar. Dia tahu dirinya bakal keluar mani, dia menghayal terus, batal puasanya. Loh, tadi kan kata ulama menghayal itu, menghayal atau keluar mani dengan menghayal itu kan enggak batal kata ulama. Iya, benar. Tapi kalau ente tahu sebelum menghayal, ente tahu bahwasanya mani akan keluar dengan menghayal, batal puasanya. Itu seperti disengaja itu. Saya tahu bakalan keluar mani, tapi saya sengaja menghayal, batal puasanya. Saya tahu bahwasanya dengan melihat gambar-gambar itu keluar mani saya di bulan Ramadan, batal puasanya. Itu sama hukumnya seperti sengaja itu. Paham? Nah, jadi kalau ada keringanan yang diberikan oleh ulama, paham? Pendapat yang ringan itu seharusnya kita manfaatkan, bukan kita pelanggaran. Nah, jadi itu seputar keluar mani, ya. Masya Allah, pembahasan sangat panjang di sini. Anna atau Tiang itu meringkas supaya tidak terlalu panjang, ya. Nah, jadi nanti di pembahasan atau di episode keempat, ya, sekarang kita ke episode ketiga. Ini episode ketiga kita cuma membahas satu poin saja, yaitu keluar mani. Tapi insya Allah walaupun sedikit, insya Allah memberikan manfaat, ya. Itu saja yang bisa kita pelajari, atau itu saja kajian yang bisa kita paparkan pada episode ketiga kali ini. Nanti di episode keempat kita akan melanjutkan syarat sahnya puasa. Nah, jadi kemarin di episode pertama syarat sahnya puasa niat, tamam. Nah, nanti kita akan lanjutkan itu, imsak juga kita bahas, kan. Nanti kita akan lanjutkan ketiganya. Nah, jadi di episode keempat insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai syarat sahnya puasa.
Itu saja dari ana. Semoga bermanfaat, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.